vai não. Ini pak, ya, kita geledah dulu pak ya. Ini apa pak? Bisa buat apa buah ini? Hah? Buah pak. Buah? Tahu nggak aturannya ini? Buah ini? Kurang tahu. Hah? Kira-kira itu. Ya? Akibat membawa senjata tajam, sang pengemudi dan penumpang kendaraan ini dibawa aparat untuk diperiksa lebih lanjut. Bribda Rian dari Korlantas Polri bersama tim patroli Jalan Raya Polda Nusa Tenggara Barat memberhentikan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Ya, selamat sore Mbak. Bisa matiin dulu kendaraannya, parkirin dulu kendaraannya, mohon maaf. Ya, ya sini Mbaknya. Mbaknya dari mana mau kemana ini? Kenapa? Keniaga. Dari mana? Satik ya. Mohon maaf, Mbaknya kenapa nggak pakai helm? Kenapa? Ini kalau ada teman pakai. Teman? Terus Mbaknya nggak pakai helm? Iya. Nggak pakai helm? Baru pertama kali apa udah sering nggak pakai helm? Baru pertama kali. Terus kenapa nggak pakai helm? Lagi panas, Pak. Justru kalau pakai helm, panas pun kita nggak kena. Surat satu juga nggak dibawa? Kenapa nggak dibawa? Yang punya motor siapa? Mbaknya ya? Jadi mohon maaf saya yang menjelaskan ya ke mbaknya nih. Pertama syarat untuk mengendarai itu harus mempunyai SIM dan bawa SNK. Mbak bawa SIM dan SNK? Enggak. Enggak punya SIM? Apa? Oh enggak lulus bikin SIM, tapi udah bawa motor. Ya, peraturannya boleh nggak kalau belum punya SIM bawa motor? Enggak boleh ya. Kedua, yang namanya naik sepeda motor wajib menggunakan helm. Akibat berkendara tanpa mengikuti peraturan, pengendara ini harus mendapatkan dulu ya. Sanksi tilang. Saya cek dulu ya deh ya. Ini SNK-nya. SMP atau SMA? Adik. SMP, kelas 3. Kok motor, ha? Orang tuanya masih bawa motor? Oh, saya tanah jepit. Maka tadi saya bilang, biar orang tuanya sudah datang aja, Bang. Orang tuanya mana? Tepot. Enggak, Buen. Nomornya tahu nggak? Itu nomornya. Pakai tepot, ya? Nggak tahu. Rumahnya jauh nggak dari sini? Rumahnya jauh nggak dari sini? Atau gini caranya, temannya suruh kamu diam di sini. Karena orang tuanya, kalau dekat, cari. Iya, kamu panggil orang tuanya, ya? Jalan. Dekat apa jauh? Jalan jauh sih. Jalan jauh. Kamu udah stopin orang sini, di mana rumahmu? Rumahnya di mana? Oh, dipanggil bapak. Si anak kecil itu yang sempat ketemu pelanggarannya, mengendarai kendaraan sebelum waktunya, umur ditentukan, tapi mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Menghubungi orang tuanya untuk merapat ke sini, menjelaskan keadaan, bahwa anaknya belum pantas untuk membawa kendaraan karena belum cukup umur itu. Kamu carinya ngojek soalnya. Ngojek di mana? Bakal SIM-nya mati. STNK ada nggak? Mana? Mati juga. Lu gimana?
kendaraan masnya. Suruh tanya soalnya apa? Iya, apapun alasannya, kalau namanya SIM sudah mati, kan tiap hari keluar. Bukan hari ini saja. Ini kapan matinya nih? 2011. Berapa tahun? Siapa yang saya kasih tindakan? Selain sanksi tilang, petugas juga memberikan sanksi sosial agar para pelanggar jerat. Ya, satu, dua, tiga. Baik, kalau perlu diperhatikan dari tadi, kegiatan sore yang telah kami lakukan bersama rekan-rekan yang dari jajaran Direktorat Lintas, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan. Pertama, penertiban kaitan dengan tidak memakai helm ya, dan pengendara yang di bawah usia yang memang belum pantas dan waktunya untuk membawa kendaraan bermotor.